Twicky, bitch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semua? Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk kalian semua, yaitu bagaimana caranya menukarkan pulsa yang kita punya untuk ditukarkan menjadi rupiah ya, dan ditransfer ke bank lokal kita. Seperti apa tutorialnya? Sebelumnya kita lihat video yang satu ini. Oke, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like, komen, dan share. Dukung terus channel ini biar terus berkembang, karena subscribe itu gratis loh. Oke, langsung saja ke tutorial seperti apa cara menukarkan pulsa menjadi rupiah. Oke, biasanya kita bingung untuk menukarkan pulsa ke rupiah seperti apa. Di sini saya akan menjelaskan caranya seperti apa ya, untuk kalian gak usah bingung. Sekarang punya pulsa banyak ya, kali ini saya akan membagikan tutorialnya. Yang pertama, kalian harus membutuhkan suatu aplikasi tambahannya yang ada di Google Play Store, atau kalian bisa download di link di bawah video deskripsi video ini ya. Aplikasinya adalah Via Pulsa, yang ini teman-teman semua kita lihat di Play Store ya. Oke, kalian ketikkan Via Pulsa. Oke, yang ini paling atas. Oke, bagi kalian yang belum download, silahkan download dulu, karena admin di sini sudah download, maka langsung buka saja ya teman-teman. Aplikasinya seperti ini, kita tinggal login memakai akun ya. Oke. Nah, di sini tampilan utamanya seperti ini. Nah, di sini status online. Untuk penukaran sendiri jam aktifnya jam 9 pagi sampai jam 9 malam ya teman-teman. Di sini status online. Apabila jam-jam tertentu yang offline, di sini juga akan tertulis offline. Oke. Yang bisa kalian tukarkan adalah pulsa dari Telkomsel, Indosat, dan XL. Selainnya belum bisa ya teman-teman. Oke, admin juga tadi barusan selesai menukarkan ya. Di sini kita lihat. Nah, di sini admin telah menukarkan dua kali. Yang pertama 20.000 dan yang kedua barusan saja jam 2 admin tukarkan. Gak lama, total 500.000 dan keterima 410, karena per 25.000 itu terpotong 5.000 ya teman-teman. Jadi yang diterima admin hanya 410.000. Oke, kita lihat di sini ada resinya ya teman-teman. Kita lihat, nah ini resinya teman-teman. Oke, resi bahwa status sukses. Oke, bagaimana? Di sini admin akan menunjukkan dan akan menukarkan kembali pulsa ya ke aplikasi ini biar kalian tahu semua. Oke, admin memakai HP satunya teman-teman. Ini admin memakai HP satunya, kita cek dulu ya. Sebelumnya pulsa admin ada. Oke, di sini kalian lihat, bisa lihat pulsa admin ada 419.000 sekian, dan akan admin tukarkan ya. Oke, langsung saja kembali, admin akan masuk ke aplikasi tersebut. Lalu kalian pertama klik Telkomsel atau Indosat atau XL yang kalian mau tukarkan pulsanya. Karena admin menggunakan Telkomsel, maka admin akan pilih Telkomsel. Oke. Langkah selanjutnya adalah next. Di sini klik. Nah, di sini nominal yang akan kalian masukkan, kalian isi berapa? Di sini admin akan tukarkan Rp200.000. Oke. Lalu nomor admin yang akan admin
kirimkan ke provider tersebut. Oke, di sini admin sudah mendapatkan nomornya ya teman-teman semua. Yang ini nanti pulsanya akan dikirim ke nomor ini ya. Langsung saja kita masuk ke HP satunya ya, karena admin di sini tidak menggunakan kamera ya teman-teman. Kita langsung saja masuk ke ini ya, pulsa untuk kirim ya. Karena admin menggunakan Telkomsel, maka di sini akan ketik bintang 858 bintang nomor tujuan. Di sini akan admin tulis dulu teman-teman. Begini teman-teman, repotnya tidak menggunakan kamera ya, maaf. Langsung saja sini ketikkan 0081. Ketik bintang, nominal yang akan dikirimkan 200.000, lalu pagar. Setelah itu pencet oke. Sedang proses ya teman-teman. Oke. Di sini ketik 1. Ketik 1 lalu kirim. Terima kasih, transaksi Anda sedang diproses. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai teman-teman. Oke, kali ini admin sudah mendapatkan verifikasi dari Telkomsel bahwa transaksi pengiriman pulsa ke nomor provider telah selesai ya. Seperti ini ada transaksinya, kita aktifkan. Nah, berhasil ya. Terima kasih, Anda telah berhasil melakukan transfer pulsa sebesar 200.000 ke nomor sekian dengan tarif Rp2.000 ya. Oke, kita langsung ke aplikasinya kembali. Setelah kita berhasil, kita upload ya resinya atau bukti transfernya. Kita masuk file karena sudah dikirimkan ke HP satunya ya filenya. Oke, kita cari mana filenya. Oke, kita cari ya teman-teman filenya atau bukti resinya. Ini sudah ada. Setelah dikirimkan, kalian langsung send ya teman-teman. Nah, oke. Terima kasih sudah cover pulsa di Via Pulsa. Silakan tunggu maksimal 1x24 jam. Kami akan transfer pulsa rekening ke Anda. Apabila belum masuk, bisa hubungi admin di WA di sini ya teman-teman. Di sini, oke. Yang tengah ini, apabila belum masuk, kalian bisa chat WA-nya di situ. Oke, sambil menunggu transaksi selesai, sebaiknya kita skip aja videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, selama beberapa menit admin sudah tunggu dan alhamdulillah transaksi selesai ya. Sekarang kita cek di sini ada transaksi admin ya, selesai. Nah, yang ini yang paling atas 200.000 dan diterima oleh admin 162.000 ya teman-teman. Kita lihat resinya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada yang paling bawah ya, 162.000. Oke. Good job. Sangat mudah ya. Kita nanti lihat ke langsung dicek di ATM ya, teman-teman, apa benar sudah masuk. Karena tadi agak lama dikarenakan koneksi mengalami down ya. Admin di sini mencoba WhatsApp ke pihak provider ya, mengapa, dan di sini keluhan minta diproses secepatnya. Ini mengisi data-data dan dari pihak provider ada tanggapan. Oke Kak, mohon maaf ditunggu ya, agak lambat karena pengaruh koneksi internet tadi agak down. Oke, di sini admin balas. Oke Kakak,
sudah sukses. Terima kasih banyak, Kak. Oke, admin sudah chat ke pihak provider, teman-teman. Sekarang kita lihat di ATM langsung untuk pengambilan uangnya ya, teman-teman. Kita lanjut nanti. Teman-teman, kita cek langsung ke ATM ya. Di sini admin sudah ada di ATM. Oke, kita cek saldonya. Oke, 620 ya masuk. Yang kemarin cuma ada 20.000 ya. Sekarang masuk 620. Oke, cukup sekian dan terima kasih tutorialnya. Sampai bertemu lagi di tutorial berikutnya, teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.